Ya, yang jelas Pak Firly masih sebagai pegawai KPK. Jadi tentu saja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Yang kedua, apakah KPK kecolongan? Kita nggak pernah merasa kecolongan. Jalan internal di KPK sudah berjalan dengan baik. Pun ada kejadian-kejadian, ya apalagi ini kita harus tetap menganut asas praduga tidak bersalah, kan seperti itu. Sedangkan yang sudah terjadi, ya, seperti teman-teman sudah ketahui sebelumnya, ada penyidik yang melakukan tindak pidana, ya, apakah itu juga kecolongan? Ya, sistem nanti yang akan berjalan. Masuk yang sedang berjalan di mana? Data rutan, itu juga akhirnya ketahuan. Dan kami masih tetap meyakini bahwa apa yang kemudian menjadi persoalan pada siang hari ini juga di Polda Metro Jaya itu juga dilaksanakan dengan profesional, ya, dan kita akan mengikuti proses penyidikan di Polda Metro Jaya dengan dampingan dari Biro. Saya kira itu.